Musa'anan gue. Patah pula. Patah dasar. Gama urip kecek untuk patiru rakyat, tapi tak ada urip kecek untuk patiru pemimpin. Gama urip kecek nak beki anak, tapi tak ada urip kecek nak beki ibu dan bapa. Kalau duk kita nanti nak beki menisai tak beki kerek, siapa kemak menisai tak akan betul. Kalau hidup kita nanti nak beki tepung buku, tepung butu tak beki sari, siapa kemak tepung butu tak akan jadi bumi. Ya kena beki sari. Nak jangok anak setak jangok di ibu bapa, nak juruh rakyat setak juruh pada pemimpin. Geno sahabat boleh molek kerana Nabi pemimpin dia dan pemimpin kita, contoh yang molek tu baik mari. Hari ini tengok Allahu Akbar. Boleh orang letak tu nebel ke Allah. Kelah baju sah, selik-selik selik kali le poket. Becung sebulan sekali hendak tu benda baik bom. Poroso corobot, hape uria kelah nak kereta pak pintu. Boleh tambah-tambah nak pusing by posi we mesti masih selip pinggir ah tu ke we menimba tak kena we ki ceroboh tengok tu nebep tengok siapa ceroboh ngaji takut lah ni boleh bedek emproning tipiko tak patah tak kena we dah jago selamat te tu nebep liko rumah tu nebep takut orang serai bedek tu nebep tuwek jago sendiri subuh tak ada sujek jago selamat te orang dia nak nahah dah kubur tak khabar pucuk geno kalau tu nebep tawadok nas caya poroso tak bungah palom gepok dia nak tawadok dah hari ni poroso pacuai tengok tu nebep lebih jerak siapa ke pucuk coroso poroso dan pacuai jadi lebih mengikut tu nebep. Kau makan 12 nampak tu imej lebih. Kau makan 12 lebih gati. Sahabat tawadok kerana tengok sifat Nabi sangat dia tawadok. Ma tawadok'a rafa'ahullah wa ma takabbara wada'ahullah. Hari ni kena patiru. Dia mata buat kecek kata untuk neben. Tak ada ceramah. Mula-mula dia mutu. Dia padah. Tak padah sudah lah. Teruk juga ke satu sampai kelek ni. Kau kulit siapa tabah, siapa tebah, bawa boleh kira ni pis ye, apa kulit baru ye. Kita kena pakai beki lah. Kena ajak pak pada ceramah ni tu neben, kena beki rakyat kita gitu, 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 gitu. Hajar so kita beki. Ada mu rakyat yang beki sendiri lah. Tu imeh pula kena beki makmu kita gitu, gitu, gitu. Beki sendiri makmu tu imeh. Dia royak so kita main dia beki. Hari ni paling tengok kata kita tu nebek kita beki berapa kali dah. Kita tu ime patiru berapa kali dah. Apabila kita ni molek dah. Apabila kita ni jalan ni betul dah. Boleh kita pakak beki kita sama-sama sama kita pula. Nak tengok juga lama-lama sekali tu nebek ada bayar masjid pia subuh. Nak tengok juga lama-lama sekali tangan tu ime pergi bajak nebah tak kubur. Gambar yang nak tengok Nabi sebagai Sayyidul Mursalin sekali berjalan Abu Bakar tahutah sekali tahutah Abu Bakar berjalan kita boleh panggil babo ceramah lah YouTube itu kereta kena buka bui Allah lebih kena rasa menteri lagi muka babo tak kena kan ni baju say kalah palemah babo kita tak kena ceramah YouTube tu kena lebih pada demo lah. Sifat ujuh dia menyelik di belakang subuh ni payah berubah lebih tengok dia mahu tergeleng tak boleh pergi tengok kawan dia jebah tak agak pergi masa tu aku yang mulai murah-murah akak sayak nak kanan biru akik sayak kiri hijau ita mahkota tak pala merah ita kaki pis garak pak lambara-lambara sejarah Islam zaman dulu bukan hanya kita tulis kepada perawat kisah saja ambil mari tiba Nabi kata man ahya sunnati siapa-siapa menghidupkan sunnahku waman ahabbani
sesungguhnya mereka kasih padaku. Kasih Nabi hari ini kisah Nabi tak temu dah. Kerana 1000 tahun lebih Nabi wafat. Give zairah makam Nabi boleh atas darat. Tapi bersangat tak kasih lagi menghayati hidup sunnah Nabi. Dan siapa-siapa hidup sunnah Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, bersama mereka itu dengan aku dari syurga. Usaha klik semula, letak jarum, tarik dia klik semula, letak tunah niat kita klik semula. Hari ini kalau pagi masjid tok siap juga tak bubuh. Siapa akan makan 12 pakai semak nak jadi. Tok imeh bubuk lama dah, pakai peti lama dah. Hari ini tanya kata kita nak gapo. Paling tanya kita nak gapo. Dia berjubah, dia subek, kau ni dengar ceramah, kau ni. Supaya burung merah makan jerat. Kali-kali ceramah, yo. Pemeru sorok olah daripada dah. Pika tak sedap hari ni. Kat mana kau? Tak apa dah. Tak sedap di kita ni. Lepas tu panggil kulit semula, pakak-pakak beki. Bah kena beradu ke? Jangan beradu ke. Agama ni gi boleh-boleh belajar, belajar boleh-boleh gi, mengaji boleh-boleh emak, emak boleh-boleh mengaji. Tiba-tiba gi mapuh lah tu. Allah kira kata kita tu duduk dalam belajar. Ibadat tak kena dalam belajar, Allah maaf. Kalau kena dengan tak mengaji, tak belajar, walau betul sekalipun tak kira kata amalan, tak kira kata agama, tak kira kata pahala. Ada ceramah mana pakak giringa? Siapa ceramah pun tak apa, so pilih orang. Untuk kita nak sama-sama pakak baiki, memperbaikikan kita. Di segi mana? Setiap segi. Pemimpin kena baiki cara pemimpin, pengikut cara pengikut, tok imeh cara tok imeh, tok nebel cara tok imeh, pemuda cara pemuda, penghartawe cara penghartawe, seluruh kena baiki. Dan kulawe dalam hidup baik selain kita dalam gimari dalam awal kita. Syaitan terjana berkapuh. Pak ruang meretaban dia adalah nafsu. Allah Ta'ala buat akal fikiran kita ni. Siya panggil man semua. Fikiran kita Allah buat sudah. Allah panggil akbili. Mari akal. Ma anta wa ma ana. Siapa mu siapa ku? Sekaligus akan jawab kata anta rabbi wa ana abuka wa ana abduka dhaif. Engkau Rabb kami, aku hamba yang paling dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa, makhluk manusia lah makhluk yang paling dhaif sekali. Akan mengaku kata Allah Tuhan, akan tu hamba yang paling dhaif. Allah buat nafsu pula. Akbili panggil nafsu mari. Tanya kelik. Ma ana wa ma anta. Siapa aku, siapa mu hai nafsu? Nafsu jawab kata. Anta, anta, anta wa ana ana. Mung-mung aku ku. Ho. Jawab pe pertama depan Allah Ta'ala tu megah dah. Tak ada masuk lah tubuh pada manusia lagi. Duk suku cara dia je bagi. Kalau kita buat Jepang buat ingin kereta suku, podi suku, tak takut mari lagi. Allah tanya dah. Ma ana wa ma anta, siapa aku, siapa mu? Dia kata, anta, anta, wa ana, ana. Mu, mu, kuku. Ha. Lebih. Allah mengi bakar lain aku panah. Setengah kata pendapat ulama 1000 tahun. Setengah kata pendapat ulama 100 tahun. Akik mari. Kita regal. Supaya terbakar hari legak dah. Lebah papa bulu letak mai akbili panggil mari yang kali kedua. Ma ana wa ma anta, siapa aku siapa mu? Ana ana wa anta anta, aku mu mu kecek na Tuhan hebat dah tak ngaku. Allah ambil gejeruk dan aku sejuk pula 100 tahun kata ulama akik mari. Hei nafsu, siapa aku, siapa mu? Aku, mu. Panah dah, sejuk dah.
Akhir sekali Allah getelo dan aku lapar, pak ok makan, pak ok minum, tok sewi ada makan ne masuk. Tak ada siapa satu tahu duk tepik dan aku. Akik suruh akik. Akik akik tamu dah tamu dah. Jam dah serik dah perik dah akik naik tanya. Ma ana wa ma anta? Anta rabbi wa ana a'bud. Engkaulah Rabb kami, aku hamba-Mu ya Allah. Baru mengaku. Sebab tu orang kita apabila datangnya Ramadan, ya ayyuhallazina amanu qu sila ayat. Kutiba alaikumus siyam. Allah Taala hantar ayat puasa, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, kita akan dapat takwa. Tengoklah piye puasa, boleh puasa di mana saja pun, setak je orang motang ketah sampai kerja kaptang kerembin, semua perut kosong lapar kelerek pep. Tak mengah kepala. Kedebe setara mana mahai dengan ok, mahai dengan mumah, maka patah nafsu nak otomatik. Lapar. Paling tengok sejarah habis lagu mana? Sahabat kek kain baju nak wui Nabi tengok kata di perut dia gatal batu dah Rasulullah tak ada makan dah. Nabi kek hak dia dua utai batu perut. Nak wui kita seng tengok kehidupan Nabi pemimpin Islam. Wui khabar kata lagu ni hidupan Islam. Satu masa ahli sufah 40 orang lebih duk berlarak baris depan Masjid Nabawi tak ada makan ni. Diketuai oleh Abu Hurairah, rubah pen Abu Hurairah cak selak orang pakak gigak tak bahu, orang pihak kata Abu Hurairah nyakit gila babi. Tapi boy segar mari kata hok sungguh aku bukan gila babi, aku bukan pitik, aku terlajak lapar, rubah selak tak ada makan ni. Kak dek orang hadiah susu makuk Nabi, susu hadiah semakuk Nabi. Nabi panggil ahli sufah semua baris, holo makuk susu ke Abu Hurairah wi minum dulu. Abu Hurairah tak sempat minum. Nabi minum dulu. Nabi tak leh kena minum. Lepas sore, sore, lepas sore, sore, lepas sore, sore, lepas sore, sore, minum sampai ke habis licin. Orang belakang tak ada dah licin, nampak tak ada yang lain. Minum sungguh muka lapar. Lah-lah sekali, lebih lagi lah makuk. Nabi yang mulia minum belakang sup pada orang, lebih lagi susu. Nak pergi tengok ni. Istihawak bersihir masjid, belum makmum siapa terimik pergi batin menyapu dah. Istihawak tenang kubur oleh kapung cua, belum rakyat siapa tuk nebel pergi bajak dah. Nak tengok situ hari ni. Kita jangan dibagi concan, bang concan lek warna. Yutha bandasak letak tepi. Kita semua dasar ummatul wahidah. Kalau nak beki masyarakat semua, jangan beki rakyat saja, beki siapa tu nebel. Jangan beki makmum saja, beki siapa tu imam. Jangan beki anak murid saja, beki siapa tu guru. Jangan beki anak dari rumah saja, beki siapa ibu bapa. Ya jenis wasa beg dua ni kena kapung. Kawin ni sebelah dek kacang, kawin ni tak gi tak jadi tiga. Tayam tu penguat dua belah. Wak sebelah gi tak jauh. Dah heret bodi. Kalau lega-lega 4 tahun lagi kalau ceramah beki makmum beki rakyat, pemimpin tak beki, tak akan patiru sampai bila masa. Pemuda kena pembeki jauh pemuda. Semua 3-4 muka di paling muka hana kau hakan. Hari ini gunalah masjid dan kampung kita sebagai tempat musyarat untuk tarbiyah umat masyarakat kita. Tok Nebel mulai masuk masjid, belagu muka dengan Tok Imeh. Nayuk ada sekali dengan Tok Meneh. Pemuda ada sekali dengan pentua, likung rumah belagu lutut, belagu muka buka dada, cuah masuklah di masjid. Nak ku anak kita. Duk lagu ni macam mana? Hari ini nak satu marisa terpayah dah. Tok Imeh peracara, Tok Nebel peracara tipak. Nayuk peracaca. Makmung pelang peracacung. Pemuda pelang jawacung. Pelang nampang oleh hutan. Orang tina pelang tak gerai percara hak orang. Orang jatuh pelang burung ngobok jambu oleh badan. Panah pun tak apa, tunggu. Ceramah tengah sejuk, ceramah tengah mung, duduk alih lama, lengah pinggir. Patiruk kelip semula. Beki kelip semula. Sebab kalau kita ada beki tak kena cara. Kepan hamai terungtut.
Roy pi pan pi pan ha cak mi mi wan ke. Kalau uka masalah tak kena tebak, 100 tahun pun duklah ni. Paye, paye, paye nago. Kalau kita tepi seloreng, tubuh kau tudung tak bawah, wi muluk paye ngangon hak langi. Hujan turun bila air hujan masuk le paye, wala tak lebak pun lama-lama ya akan penuh. Uka masalah. Kalau paye duk di seloreng dah tapi tudung paye katuk. Hujan boh rena pun air tak akan masuk le paye, sebab tudung paye tu katuk. Hari ni kita kena ambil kip rapi. Buka tudung, buka dada, buka masalah pakak curah. Dek gileh ndai untuk nebel kata tok imeh, tok imeh kata tok nebel, tok nebel kata nayub, nayub kata tok meneh. Dek gileh ndai boleh namo handai lamo dah. Mula-mula nak turun pade, nak calon semak nebel tanyo hati. Nak jadi ke nak kerja? Kalau bos kodah nak jadi, siapa-siapa pun boleh jadilah ni menggonggok banyak. Kalau nak kerja, ha, demi untuk Allah Taala sungguh aku kerja. Sahabat Nabi kata, sahabat atun yuzilluhumullahu illa zillazillu yauma la illa zillu imamun adil, pemimpin pemerintah yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'afi ibadatillah, pemuda yang habis masa untuk agama Allah. Paling tengok tok nebel tak ada. Paling tengok tok imam dok risau dalam masjid. Paling tengok pemuda tak ada masuk masjid. Duk nak gapo? Tanya duk nak gapo? Selepas pada penat tanjuklah Raja Menteri Asis Pitang Kumpun. Pulak dah. Dulu. Ah. Tak usik dah. Eh? Dah. Pada orang hari ni ha? Dok belaka dah ni. Dok belaka. Doa 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 klik klik klik. Kecik yang tak kena lah hang. Malaysia. Tak adil dah. Putus view. Boleh. Tak ada. Tak ada dah. Apa ni? Dia ubah. Dia ubah. Haa ni. Haa ni. Boleh. Mbak. Selepas pada penat tanjuk lara cemuteri asis pita kumpun rakak katuk masjid. Tak pernah berlaku dalam sejarah sekat ada umur manusia ni siapa ketulah kodi islam terpaling tinggi dalam negeri istihar katuk masjid. Tak benar masjid dalam negeri Thailand buka berhimpun buat jemaah ramai-ramai. Masa mana? Masa COVID lepas mari. COVID-19. Kita makmum ni boleh dengar kata tulah katuk masjid. Majlis perakat katuk masjid susmaya rumah. Kita makmum bahasa baik kebos Allah. Wiyuh. Ulama kedai kopi. Kau patuah hukum lebih pada kodi. Kau ni kan suruh pergi dulu masuk parit. Suruh turut belakang je jat apok demo ni. Katuk bapa masjid. Ah, siapa masuk dah? Boleh perih dah. Perih, 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 perih. Ah, nak perih. Katuk reno masjid Usmaya selama kening. Tak boleh katuk masjid. Ya tak khabar katuk Kaabah di Mekah pun katuk juga. Mulang-mulang dalam Facebook dia kena. Cuklah makan suak lah. Cuklah Yahudi lah. Cuklah Nasrani lah. Cuklah budak raja lah. Riyuh. Pakat supah cuklah. Cuklah tak segar ingat dah. Nak boleh keluar hukum sorak sepak ulama dah. Pampatua ulama tiga wilayah dah. Pampatua majlis siap belakang dah. Seruk sipu mari dah. Berkekatuk tawang tapi pitamkan cuakra. Katuk bersama taruh. Wilepah wabok lepas pergi dulu.
Tepat nak royak mana? Kalau tengok dia duk riuh genah masa tu, lepas pada Covid, masjid hok ada dah kena kakak dinai hubung serami wak semula. Ramai orang nak masuk masjid dah ni. Tapi lepas Covid mari, belum Covid subuh pukul 8, lepas Covid subuh naik pukul 9. Tak pergi sujud sebab tu. Nak tanya kata kita nak gapo? Nawai tu kita ni nak gapo? Budak leluh duk balah nak gomo. Kalau kau orang lari kau nak gomo. Kalau kau orang break kau kacau nak balah. Kalau lepas kita gomo. Supaya jangan kita hok mana orang lari hok tu kita nak buat. Hari ni masjid buka dah khabar dah lagi. Buka riuh belaka dah. Tapi buka lepas Covid, masjid masih lagi kosong. Tak ada orang masuk. Jadi pelak. Orang cup hayaban kelik jadi bomo. Orang cup sedadu kelik jadi sedadu. Orang cup wiswak kelik jadi genia. Geno kita mengajak agama tak kelik masuk masjid. Tak masuk masjid. Adop nama dengan masjid. Sejarah Nabi, Nabi siapa pada kota Madinah? Orang Madinah sama kata, Tala'al badrul alaina. Telah datang, telah muncul, telah timbul satu komar, satu bulan, satu syamsi, satu matahari yang akan bagi cahaya pada masyarakat masa itu. Oh, orang sambut Nabi. Pakak berubuk, kawan ni usuh beradu rumah ya, kawan ni heret rumah ya, kawan ni heret rumah tu, Nabi nak putus sel lagu mana? Kalau kita nak beradu rumah batu, besar-besar lah, sedak duk, Nabi dak. Nabi kata, utaku beradu di mana, situlah tempat aku berhenti. Pak, siapa kali pertama Nabi tak ada buka kedai syarikat, tak ada buat kebun, tak ada buat gapo sekarang, Nabi ambil tukak yang mulia, turis lukis-lukis jadi bentuk kemat masjid. Nabi kata, sini aku akan berdiri masjid. Buat masjid dulu, sahabat Nabi Pihak kata, masjid tempat proses untuk beki masyarakat manusia. Hari ni kita duduk debek ke mana tu masuk masjid? Ada penama dengan masjid. Lekat hati pun dengan masjid. Boleh pakat buat, pakat tinggal. Tak pelik. Pak Uteh mulai peluk masjid, madah dah. Wedung, oh. Padah peluk masjid. Tok Imeh cara Tok Imeh, cemerung Tok Imeh. Nayuk, cemerung Nayuk. Gali tapak, pocok, jarum, berdiri, tia, jokang, dinding, boh, dalam pintu, hapal, meledu, sakup, lita, pakat koci, semaya di rumah. Buat apa? Buat apa? Tanya buat apa? Buat nak badu. Masjid demo pun satu, masjid demo satu juga. Tak kena badu banyak. Apabila kita nen patena watu, tak ada nen patena bukun. Maka bukun tu akan kena watu yang kita patena. Nayuk fikir tak sewa rakyat jalan yang gelap. Buah pelita solar sel tiap-tiap batas masuk sapa ke benar pun ada pelita juga. Pelanggan faifasan. Duk tiga hari rakyat curi jual bateri patah cer dia. Moga kita patena waktu, tak ada patena bukun dah. Hari ni kelik semula. Panggil kelik semula. Pemuda dah nak gapo hari ni? Pemudi dah nak gapo? Wahai pemuda harapan bangsa, juga pemudi tiada negara. Kalau duduklah ning siapa kemak tak akan boleh harap bangsa. Pemuda zaman Nabi masuk masjid. Pemuda zaman Nabi masuk masjid. Duk melang-lang kita nak gapo hari ni. Orang panggil hayalah solat. Marilah pada semaya. Hayalal falah. Marilah pada kejayaan. Gapo masjid? Semalam saya dengan Bapa Karim di Melan Patani. Tapi tak ada habis masa tak izin. Masjid 4 huruf 15 min. Marilah. Sing, sujudkanlah. Jin, jagakanlah. Da, doakanlah. 4 huruf 15 wi kita paham molek gapo masjid. Nak temu ngatuk nebel lama-lama sekali duk temu kok menaruh kena pergi cari kok ampa kena pergi cari kok hong ahang. Tak mari masjid.
Tebak-tebak dia tok siok tak ada orang pergi mana. Hok tepok dia meletak berjaga masjid. Masuklah. Kalau nak rahmat, masuk masjid. Nak sakinah, masuk masjid. We kita boleh kenal kata kampung Cuwo, tiap-tiap petai pemuda. Nak cari pemuda kampung Cuwo tak ada tak batas nak tengok pemuda gi di masjid. Nak kecek lima waktu takut jadi berat. Kecek ngorek dengan iso dulu. Hari ni nak kenal pemuda tak kata mana tepat. Orang bem ngorek masjid masih lagi di padai bola tengah sedap. Malah takbir lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir nak gapo? Takbir nak gapo? Ike kemau main lepas lah air tawar apa kerah lah. Letak tak kena tepat. Kena takbir di masjid. Baru nusrah tuhe bersama dengan orang takbir. Melawang. Tukar. Lepas tu buat pakat. Apabila tu nebel duduk dalam sejik, tu imel duduk dalam masjid. Cara nak bina masyarakat mula-mula sekali. Pemuda nanti berjalan, pentua nanti tolak belakang. Nanti berik, dia demo lajak. Orang tua, nanti tolak, dia demo lekat. Akak pemuda naik untuk bantu kapung, bantu agama Allah. Lepas sam hai bola. Mahain tak ada lagi. Muka kita orang muda okay? Nak berjalan, nak mahai, nak gapo. Gapo yang tak terangah dengan syariat agama mahai. Lah je. Lepas tu buat buah fakat, buat hukum dalam kampung Cuwo. Buku netang sedadu di pebu pelatih thai. Pelatih thai ruam lana cha cha thai. Deroh letah buat turun bawah. Kita tai bukan ni betul beradu pada bola. Tok Nebel kata pia-pia duduk pada bola lagi waktu murid. Aku berdewah bola. Tak berdewah kaki pun tak apalah. Dah masuk duduk. Berdewah bola ni. Lepas tu lepas asal je pukul 4, pukul 5, pukul 6, 2 je. Mahain bercabut utuk sekali. Belagor pecah pala sekali. Tapi berpak pukul 6 kita beradu. Kering peluh lepada boleh 10 minit. Kelik buat siap 10 minit. Berpak pia-pia murid penuh. Jawa cung duduk dalam sejik pia murid. Tak digamuk pakai jubah takut dia panggil babur. Pakai baju tekok pula. Tak digamuk pakai piyah takut dia panggil ustaz. Pakai sokok. Tak boleh pakai panah. Soh pakai. Pakai luar tak boleh mayir. Boleh. Buat gapoh kita boleh buat sahabat. Innaha zaddin yusran. Agama ni mudah. Agama mudah. Tapi jangan buat mudah-mudah. Mudah agama alat telepon. Mudah reno dia mengatakan nak menikah payah. Menikah payah untuk tua bukan agama. Dia pergi maruah penghormat tebako dia. Setak jatuh nenek belanja tak biasa murah. 100 lah kena haid. Tapi anak dia kena maruah dia tak menikah kita tak bila. Kau tu kena maruah sungguh. Panggil tu. Yutha bandasak. Pergi maruah kita. Moga mak pudi, pak pudi. Anak pun kena pudi juga lah, teh 200. Nak ambil mana kahwin pun, duduk selangir ke pondok je. Sebab tu ukar kelip semula, semua kena patiruk berhabis. Lepas tu guna tempat patiruk, guna masjid. Guna masjid sebagai pusat pentadbir yang kampung. Kita bina, kita bina lah tu. Apabila pemuda masuk masjid, bagi. Satu geruk ni tak nebel bercara. Satu geruk tak email bercara. Satu geruk tak kotip bercara. Satu geruk tak bila bercara. Nak buat apa? Geruk ni tak bila tak aku nak jauh pandai bel. Sebab pia-pia aku tak ada rumah. Demon ni boleh kati bel. Pergi boleh lima orang. Tak kotip atas geruk ni aku nak jauh baca ketebah. Pia aku tak luar demon ni boleh baca. Pergi boleh lima orang. Tok Imeh kata geruk ni lima orang aku nak jauh rukun semaya. Pia aku tak ada demon ni hati Imeh. Pergi boleh lima orang. Tok Nabi atas geruk ni lima orang aku nak hajar macam zangi. Biar nak buat mulut harpa, aku tak kena cari tak pakai ruah pada demo ni. Pergi boleh lima orang. Bagi zon. Dia panggil murid dah, nak boleh iso pas Allah. Lepas iso tu lah kita isi dengan agama masuk. Isi dengan agama, isi dengan agama. Kita panggil kata kita ukar masuk Allah kena tepat. Kalau 18, 19, 20 baru nak perih-perih masuk masjid, dia tak mari. Kita royak dadah banyak lah ni.
curi banyaklah ni, berzina banyaklah ni, bunuh banyaklah ni. Hak kita nak bila semua tu hujung laka dah tu. Hak sungguh kena ambil orang masuk masjid dulu. Sahabat Nabi buat dah di masjid Nabi. Tariq bin Ziyad, umur 18. Bawa jemaah di pulau Spain, bawa pergi di Spain, praktik Spain. Spain lani tu bola sejak. Berung kena berlaku. Budak umur 18 naik kapal layar ke sampai tebing, ambil barat kok, kok, kok barang hak darat api. Ambil minyak cuah tak kapal, ambil api ecok. Au. Lu nyanyi. Anak jemaah lagi-lagi tanya, "Amin. Wak besen ni nak kulit beg mano? Kapal tak ada dekat nak berenang." Tori kata, "Selagi mano agama tak hidup di Sepanyol ni, maka sininglah tanah kubur kita." Sebab agama gelo, tiga tangga berada nyawa habis harta benda pun tak apa, asal agama hidup. Paling tengok budak 18 kelas kita lain duduk mana. Werung syabab ya waktu kita duduk mana? Malam jaga tak tidur, tengah hari tidur tak bangun. Kita pehe kata tanah air tempat kita, ya orang jajah. Tapi kita tak pehe kata otak kepala rakyat pun jajah lama dah. Oh, dia pasal kena itu. Tak ada orang nak buat lah budak laning. Nasib muka dia cair kot tu. Orang yang bakal gila pisang kubat pun hingga. Kita yang segar nak makan orang gila. Tak teruk ni. Mereng pun. Tak terlebak dengan Facebook, terlebak dengan ketang. Tak celebak ketang, celebak bak batuk. Tak celebak bak batuk lu, macam-macam. Teruk dah. Kalau kita khabar kata teruk, kita kogoh taruk. Hari ni bukan masa terimeh dengan terlebak kena balah dah. Masa capu tangi, panggil rakyat masuk masjid untuk beki. Duk balah nak gapo kau lagi. Sekat orang bangsa asing jadi tindah kita. Kita sama sendiri tak nak tindah dah, teruk dah. Teruk dah. Satu klik semula, padu klik semula. Contoh tengok pada Umar ada jemput musyarak. Apa kalau kita pelacum ASEAN, musyarak pemimpin negara. Umar gin dengan khodir dia. Buat gile baik hani. Umar kata aku naik sekirat mu heret. Patut siapa gile mu naik aku heret pula. Hamba ya tak perlu. Tak apa baik tu. Naik sore heret, sore naik sore heret. Gi siapa dekat majlis musyarak kena wei Umar heret. Wei Umar heret utuh. Khodir dia lompat dung turun tak mau naik. Ya tak Amir mukminin naik, patut saya heret gi. Umar terin. Oh tak leh lah siapa tepat pula dah. Ah tak ada apa sungguh dah lah. Umar kata tak leh lah siapa tu hamba khodir tak leh siapa tepat orang musyarak dah noh. Nah, di Amir Mukminin heret utuh ni jatuh standard lah. Kena naik dia tahu utuh. Umar kata kalau fikir lagi tu, murak tanggung ke dosa ku akhirat esok. Keadilan memang keadilan. Tak boleh lah siapa tepat nak ceramah dah babah duduk tepi lah. Wih pun lekat buat kereta. Lepas tu orang tabik, orang hengok, orang buka betul kereta wih. Kasut orang sapu wih. Kita setara tu je baru ni. Kita makan bina kulit. Umar dak siapa wei umar heret turun ke pak kebuk muka pada pasir muka batas minyak tang kebuk yang debu-debu dengan kok janggut kok jubah umar debu be pemimpin Yahudi tak kenal mana umar sungguh pakak ge sambuk hok tahu to kodia dia malu turun pak ge siapa Khodir ditunjuk kata, Amirul Mukminin Islam Umar Khattab sungguh ada bawah ayat utara. Situ tu kafir Quraisy Allah dah bela-bela. Allah dah. Ni pemimpin Islam. Siapa satu tengah malam, Umar berjalan tengok kawasan rumah. Lagi mana dia tak bangun, saya tak berhenti malam. Subuh-subuh kok ya. Sipir pak tidur boleh-boleh doktor mak. Cari rumah ada bilik air. Pak tutup tebal. Tak klik dah tabang kan. Sapa satu buah rumah. Umar duduk dengar. Anak duduk ulik anak teriak. Umar duduk terheling dengan. Anak duduk royak. Mak duduk royak pada anak. Ya Allah. Akhirat esok aku nak hadu depanmu. Khalifah Islam Allah wi keluarga ku lapar. Tak ada makan ni. Umar duduk dengar.
Selalu umat pung hingga kelek sapa di batin lemah. Ambil gandung, ambil minyak, ambil buah tamak, ambil susu, buah lepkas. Sipir nak ikon haik. Kodir dia gigi terkeh, maitok tak bahu dia. Umat senyuh lagi. Gapo yang kata? Tak apa, nanti kita buat pergi sendiri. Umat kata, ini tanggungjawabku. Akhirat isa Allah akan hadu, Allah akan soal aku. Kerana makmu kena haduku dah. Tak ada makin ni. Umat dia balik ke mana? Umar pergi siapa pak di rumah wisalai buka pintu, panggil anak-anak main peluk. Teriak basah janggut Umar. Pingat api sendiri, masuk ganu sendiri, suak makan sendiri selalu dah. Orang Tino tanya, kamu siapa? Umar sebuah nak kecek lalu. Ya tak aku terdengar kata, akhirat esok mu nak hadu depan tu hai kerana Umar holok rakyat lapar. Aku adalah Umar. Tino ketara je. Muka Umar bekan. Umar kata hari ni, maaf kat aku banyak. Hari ni nak tanya kata berapa untuk apa untuk ni berjalan kaki. Gecek rumah rakyat dah apa berasak kedak. Ada beras nanak kedak. Gecek rakyat sepon cek kau nak butir gitu kan. Habis apa kau tepuk hidung senara masuk namu. Boleh kita nak sayang kau yang suruh duduk di perak. Perak cerai saya tak temu. Selesai bahawa tak tegur. Dulu mutu lalu sekat lagi seorang ketel yang kedah. Tekoh nak. Kita jangan buat nak ke demo supaya kita nak sate dengan nyur. Tekoh jadi nyur, koyok lagi, kukur lagi, tupuh luar, ambil buah lebih besar lagi. Ramah berjadi sate, lepas pun, lepas berjaya makin. Lah tu dah lah ni. Tekoh nak gas pika istihar, tak apa. Dia kita boleh jadi, kita pertenang kampung. Kita boleh jadi, kita buat gua ni. Dia boleh jadi makin darah, memang tak khabar rakyat. Budak murid malam, kok yo. Panggil mai sangat doa ya dah tak luwe malam ni kena haji rasa dah. Dia pun nak juga, nak tak apa. Padu. Mok dengan pok pun suka padu kat anak ratik. Sekat lemu kambing jadi, pergi lepas tak batas, anak jangan lepas. Panggil kelik malam-malam tidur dalam rumah. Goyak jarum. Makmung pun diterima, pun demikian. Jangan panak kat nikah saja, panak kat tangis riak masuk masjid tu. Kalau kat nikah dia melamat royak pun masa catung, takut ada 2,000 pas nikah. Panggil heret tangis makmu masuk masjid. Jangan panggil panak pergi tangis kat nikah saja. Panggil masuk masjid, mari. Daya, werung kita kena daya. Jangan kerah kasar. Oh, di mahal bibi abatu ngaku. Ah. Hei, Nabi. Sohbat di mengadu, ya Rasulullah. Sohbat lagi, ya tu. Si Fulan bin Fulan tu berakhir curi. Pak gelak masuk curi. Gua zaman dulu kita tak ada gelak. Pak gelak masuk curi. Nabi tanya lagi mana? Nabi tanya lagi. Nabi tanya, tak gak tanya. Tak ada. Nabi kata, ya semaya tidak. Sohbat tu semaya. Nabi kata kalau gitu, giroyak dia, gua jago semaya molek. Ambil asmaya molek, lepas tu main royak sekali lagi. Sahabat pening. Pening sahabat. Kalau kita pergi royak tadi, beruk dia mau putus tu. Ha tak apa. Dia mau pergi benih, pergi gak lembu. Kok mana? Ha suku-suku, reng main pen reng. Kalau reng kata. Goyak kata orang curi, Nabi menjaga semayam. Tikah teruk tu. Muka Nabi perhidah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semayam boleh bikin maksiat zahir, maksiat batin. Bodoh lama juga sahabat ingin ngadu ya Rasulullah dia tu beradi dah curi kis nama kis maye mulai kena beki beki di semaye Nabi pun boleh dengar hukum pak Nabi tak berada hukum sedekah Nabi bapak hukum tapi Nabi tak hukum kita lah ke orang mudah nak hukum gitu kape gini tak kena gitu salah gini tak kena kita setara mana hukum ni. Jangan ada hukum orang. Masyarakat ini, masyarakat nak kepada kuang perang dong sama ki sengkan lekan. Sama ki kepalang kalamang ke krom. Jamwai na yom krom ke kalamang. Carun pon. Nak kepada satu padu. Pemuda masuk sikit. Tok nebel pergi sikit. Tok imeh masuk sikit. Ibu bapak pergi sikit. Nayuk masuk sikit. Tok meneh pergi sikit. Capur buat se. Dia satu molek. Ribut belakang mari pun kita tak terbalik. Hujir buah mari pun kita tak terbalik. Moga kita kemah molek.
mangkong mangkang yang ye tak gir mano dah. Apabila kita kemah molek, tapi kalau duk suku-suku, buah labu duk cara dia, kacang hijau duk cara dia, daging lembu cara dia, kubis telur cara dia, sate nyo cara dia, tak jadi suruh. Ambil macam apa boleh kawah pingat api pakai haru. Lapa je masak. Tak mari kore mahu mai kore kak nak masak. Kelilingi pergi sudu nanti nak kecak. Pak ambil nak haik. Geno masing telajak garis apa? Pak, geno hamil telajak sate apa? Geno main telajak nisih. Ya bukan telajak kakak, telajak muluk sangatnya. Tekoh buat apa tak mari. Telajak tu telajak telajak berlaku. Merit pergi kawak. Lepas tu klik mula. Kalau lepas mari dah salah nak buat gini. Nabi dia salah. Tobat. Moga Tuhan kenal manusia ni ada salah. Tuhan buat manusia, Tuhan buat tobat klik-klik belakang. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau tengok kalau tak tobat, hendon hendon tak masuk selera dah. Hendon kata kena lepas satu peperangan hendon belah perut Hamzah. Siapa Hamzah? Pak darah Nabi. Hendon belah perut Hamzah, senyuh kakak dalam mari mamuh jatuh, mamuh rup-rup, hemuh naik langit. Demi lata dan uzah aku tak akan masuk Islam. Sumpah, tak saya masuk Islam. Kalau tengok situ hendon tak Islam cerak. Bola mu mari. Inna fatahna laka fatahan mubina. Allah Ta'ala buka. Iza jaa nasrullahi wal fath. Patah kau. Hendon masuk Islam. Sohbat lagi pakak tanya. Genong kata tak saya masuk Islam. Hendong kata genong. Aku tak ada masuk Islam. Tapi Islam tu masuk dalam aku. Tobat hendong tu hepo. The taubat is only way to be freedom from the sin Allah is pardon. Tobat satu jalan dekat dekat diri kita dengan Tuhan. Besok dekat lekat ketam. Sohbat dekat rok dulu. Tobat. Besok dekat lekat tino. Sohbat dulu ramah belum Islam zina. Tobat. Besok dekat judi. Lani judi came free file talibang. Allahu Rabbi. Ying, 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 ying. Kau. Wing, 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 wing. Ah, tak ada apa sungguh lah. Dulu 40 tahun, 30 tahun lepas kalau kecek sore pakai fubak dan kata gila. Lari nak fubak tak ada arah gila berlaku dah. Buah misteri kecek sore. Lebih-lebih lagi di ke rumah Tok Nebel. Tok Nebel pun kecidik dah lah ni. Dulu ceroboh 30 orang 500 kot sebulan setiap 30 orang 15 ribu sebulan. Laning gaji ceroboh katuk mai. Mu nak mari, mari tak semari ikut mu. Aku buh wifi sam bibi ni 150 kok sebulan. Weru penuh likum untuk nebek. Orang tak masuk cerak dah. Buh wifi likum penuh. Kebutu tu, kebutu ni, kebutu tu, kebutu ni. Tanya kat Alim hai ke? Selagi mana tak cirangoh dengan syariat Islam hai, tapi pandai jago. Hari ini banyak soalan tanya babon awak baik mana nak kita tak sim hai terus tak nak lari nak alih mok sendiri pun hang juga soh lari suruh punya hang tapi bagi masa patu kenal benda gapo Facebook. Facebook yang dibuat oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004 di bawah arwah Yahudi Freemason, di bawah satu moleniti apa yang kata ongkon lah Illuminati. Fuak Illuminati, fuak bersohbat dengan hatu raya, sohbat dengan jin-jin yang bukan Islam. Pahaya tak masuk kitab dia ni yang dibuat oleh Yahudi Nasrani ni. Kitab bernama Al-Facebook Wal-Laini, kitab dia. Dobek Wal-Khorimi, Wal-Cheri, Wal-Cheri, Wal-Khorimi, Wal-Laisi. Dobek dia. Padahal itu ada Instagram, ada IG, ada follow, ada like, ada tukar kat. Nama tak ada. Tubik habis dah tu. Lepas tu, kita nak meneterak ke. Orang lain mahal habis. Sebab kata Imir kakak nak semayang gonyoh juga. Tak ada retak dah. Mak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan tak kepala, iri bergerak terjadah benda-benda. Lepas nak beradu ke mana? Lepas tu beradu mahal. Tapi dalam mahal kita tu, seli mari, seli, seli, seli kebaikan masuk. Dia mau buat alat senjata untuk bunuh Islam, kita guna alat senjata dia mau nak bunuh kita tu, bunuh dia mau klik.
Soh lari, lari tak lepas. Ikut buat lana. Habis. Ketuk boleh Facebook juga. Ikut. Lepas tu, guna yang dikebaikan. Cik uya mengajar, cik uya ceramah, cik baca tebos, cik uya ber, cik baca zangi, cik kru'eh. Keburuk cik uya jangan cik. Hari ni saya perhati banyak nak. Berlaku curi setepak. Tok nebek igat, kalau curi sekerak, tak sekerak lah guni. Lepas tu pakat Thai video. Ni bukan carut selera lah ni. Malu orang bukan carut selera. Pakat poh, pakat cik. Ni orang curi ni. Ha ni orang curi. Selera tak ajar lah tu. Kekasari, kekeras selera, selera tak berlaku lah tu. Lepas tu, kalau jadi, beradu lama dah. Anda beradu ke? Tak beradu. Hilal kapun ni, timur kapun ni. Pakai tok ke cek sedak oh. Tak agak gini oh. My wife, my merok. Cek, 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 cek. Ingat-ingat makhluk hadis Nabi. Pia-pia buka ke buruk ke sedara tah dunia satu kali. Allah Ta'ala akan buka ke buruk ke dia. Depan akhirat esok 72 kali. Buka ke buruk ke dia. Malu pada masyarakat di akhirat sampai luruh daging muka. Pas satu kali lagi, Tuhan tak mati dia selagi mana keburukan dia, Tuhan tak buka tah dunia. Nanti baiklah. Paya-paya tudung keburukan saudara, Allah tudung keburukan dia 73 kali. Dah kita berasa kata kita suci, tak ada keburukan lah. Beradu patah, soce. Kejahatan keburukan soce. Orang zina di mana, orang curi di mana, orang bunuh di mana, kita senyap. We pull tik ya kong cara. Tok nebe dia, tok ime dia, orang tiap kong dengan dia cara. Kita tak kena mengena sah masuk capu. Sah jadi tua serak. Sah padu hak kita sudah. Tak sah hajar cara hak kita, tak hajar cara hak dia. Facebook mahai, skodak tos kat kita, skodak sains kat kita, skodak nama kat kita itu. Cara. Lebih kurang kali pat hidup dah 3 4 perkara lebih kurang mak dengan pak anak terhadap ibu bapa makmum terhadap tok ime rakyat terhadap tok nebe 3 4 perkara ni buat serah buat dulu tengok jangan gaduh kata jangan gaduh nafi kacau buat pun tak jadi virus pun tak dengar orang tak jadi buat dulu buat dulu kejahatan virus kita laning kalau tanding dengan sahabat dulu hujung kuku kerak alih lagi teruk demon lagi. Arak tak rebuh dan puyuk ketang pedapur kita rebuh dengan payah-payah. Berjudi tak menghaikan FIFA. Duk dah gerai dua orang Arab masa puas. Nampak retina puyuk besar lagi. Sekor-sekor. Muka terjatih ke tina nak lepuk. Kuat terjatih muka tertina. Kerap beranak lama pergi belah puyuk hidup-hidup. Berjudi-berjudi. Lepas tu bunuh Umar sendiri. Dia ingat sejarah ni masa Islam dia tergeyak tak senyap. Masyarakat kafe kurih masa tu ada anak tino jatuh. Dai jatuh. Umar ajak anak dia. Bini dia sok dah. Nak pergi mana tu? Kita bagi nak jalan. Bini tak sedap tu. Pergi sapa tengah pada pasir, Umar ambil cok gali lubang. Gali. Anak tanya buat gapo bah? Ambil kain sapu peluh di muka pak. Gali. Jako kata tahu anak bobos seleh. Dengan lubang dah lemolek dah kelipar mata orang. Umar tolak anak masuk lubang. Kamu hidup-hidup. Anak abah. Umar nampak gambar tu tersah sampai mati. Kita laning derjana sahabat kita. Biar katik bunuh anak sendiri. Tapi lebih berat juga kita pun tak bunuh. Jadi anak bunuh masa benih dan perut lagi dah. Tam-tam. Kehebat dia. Tapi walau setara tu dosa sekali pun Allah apam. Kera buat satu kambang saya nak bui. Petai mengorek lepas asam. Mahai bolai puah ti. Mahai sepok puah ti. Lepas tu belum mengorek 10 minit masuk masjid. Akak tangi doa ke Tuhan. Nak gapo rakyat Tuhan. Mitok gapo rakyat Tuhan. 10 minit belum mengorek. Masa tu masa doa mustajab. Masa malaikat atas langit turun mari. Malaikat hodok di bawah mi. Tukar semut panci. Lek pelian. Semut panci. Honing naik. Honing turun. Lepas tu baci kita. Akhiri baci kita dengan doa. Allah kira kata. Kata kebaikan. Wah dokan sekeng ke. Kalau ada di patak tu wah takar. Tengah wah gelar. Atas katuk dengan wah takar. Kita royak toke. Dalek ada gelar sikit. Toke kira wah cor. Surat amalan kita lebih kurang. Pagi mula dengan molek. Tengah hari celah-celah tak molek sikit. Petai katuk dengan doa. Mudah-mudahan rahmat Tuhan. Tuhan kira dengan molek.
Terawak tengok. Buat boleh setahun nak tengok kata kapau ni sarwa mana. Weru terawak jam masuk masjid. Masuk. Nak kecil hasubuh takut teruk dah. Zuhur takut kerja tak kelik. Asar takut di tempat kerja lagi. Ambil murid dengan esok dulu. Dua kali mula-mula. Dua waktu tahap mula-mula. Teramik tengok. Bahan dia lekat. Kau lekat lagi dulu. Semaya dulu. Kau lekat tina boleh lekat lagi. Semaya dulu. Kau lekat judi boleh lekat lagi. Semaya dulu. Beki semaya we molek. Tak lama ketang cabut gis di. Tak kena pakai tu umur tu. Mok pala pengak. Kabak nak mabuk satu umur tu lalu dah. Pak ikut umur kata. 500 sekali gis, 1000 kali gis. Tak puak sawit nak hingga. Saya tu guru. Kalau saya tu guru, dekat tak anak lalu. Tak sekodar abu 50 kep. Tak padah maya jak. Supoh lo pala nak ibabot yang pala juga. Kadang-kadang anak mai busuk mangah ngem-ngem tak pala holok hidung babah tak pala ki abah doa-doa siuk ki. Mani cuci gak dulu. Jangan holok pala jam pala mata. Kadang-kadang nampak babah igak anak demah atas batah 10 semok ha babah siuk. No siuk ada Allah busuk pala anak dem. Tak apalah demikian. Dekat-dekat persatu. Tertawajuh istighfar dek kurang sikit sebanyak tak kak dak nangis doa ngak Allah Taala mudah-mudahan perhimpunan kita balai perhimpunan yang barokah. Nah. Kecek pe salah silap terkasar dalam bahasa, silap petutur air kata itu kejahilan daripada saya sendiri. Yang mana baik, yang mana molek itu ilham daripada Allah Subhanahu wa Taala. Eh, doktor. Bapak bos. Gila. Bokari. Bapak Bokari ni tak dokmo tapi